Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Sabtu, 27 Maret 2021, yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Server data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan masih mengalami kerusakan, di mana kerusakannya diduga akibat disambar petir beberapa waktu yang lalu, sehingga berdampak pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat dan tidak dapat maksimal. Sampai saat ini, server pusat data yang berada pada Disdukcapil Kabupaten Seruyan masih mengalami kerusakan yang parah. Diakibatkan oleh hujan deras yang terjadi beberapa hari waktu yang lalu, dan pihaknya telah berupaya untuk melakukan perbaikan pada server tersebut. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, Haji Mansyur Ibrahim, mengatakan, agar server data dapat kembali digunakan, kemungkinan besar harus mengganti dengan yang baru, dengan total dana yang harus dikeluarkan kurang lebih sebesar 200 juta rupiah. Dan pihaknya belum bisa menargetkan kapan server data dapat selesai diperbaiki. Menurutnya, untuk pelayanan kepada masyarakat sampai saat ini masih terhambat dan tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Tentu masih menunggu sampai perbaikan server data selesai. Karena semua pelayanan untuk masyarakat selalu berhubungan dengan data, sehingga saat ini tidak banyak hal yang dilakukan oleh petugas terkait. Memang sudah terjadi kerusakan disebabkan oleh hujan lebat kemarin, jadi ada petir besar. Akhirnya lampunya mati, dengan lampu mati maka menyebabkan kerusakan pada server pusat data di Disdukcapil Kabupaten Seruyan. Kami sudah berusaha mencoba mengganti alat yang di dalamnya itu, namun tetap tidak bisa juga. Nah, untuk tindak lanjut kami masih mencarikan solusinya. Kemungkinan besar kita harus mengganti satu set itu. Cuma dananya di mana kami belum tahu. Haji Mansyur Ibrahim mengharapkan agar kedepannya semua peralatan yang bersifat penting seperti server data harus ada cadangan, sehingga apabila ada kerusakan dapat segera diganti dengan server cadangan yang dimiliki, dan pelayanan pun menjadi lancar serta tidak mengalami kendala. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di halaman tenis indoor, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan menggelar kegiatan yasinan dan pengajian rutin. Kegiatan yasinan dan pengajian tersebut merupakan rutinitas yang memang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK, yang diagendakan setiap bulan dengan tujuan menjalin tali silaturahmi, bertatap muka, dan saling menambah ilmu pengetahuan dalam menjalin kehidupan sehari-hari. Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Nyonya Juhriana Jainudinur, mengatakan, pada kegiatan pengajian tersebut juga diisi tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Haidir dengan penyampaian terkait persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Dan kepada semua jamaah yang hadir agar dapat menyimak dengan baik ceramah agama yang disampaikan. Menurutnya, dengan diadakannya kegiatan pengajian rutin dan yasinan setidaknya mampu untuk menjaga tali silaturahmi antara satu dengan yang lain, serta dalam penyelenggaraannya tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kegiatan kita pertemuan rutin hari ini, yaitu pengajian rutin Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan seluruhnya, karena kita sudah lama nggak ada kegiatan ini, dan alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan untuk kegiatan rutinnya. Mudah-mudahan kegiatan rutin ini terus berlanjut sampai
setiap bulan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya setiap bulan karena ini memang agenda rutin kita di PKK. Nyonya Juriana menambahkan, setelah mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Haidir, semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam beberapa hari terakhir, Kabupaten Seruyan terus dilanda hujan yang cukup deras. Untuk itu, masyarakat dihimbau dan diingatkan untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, serta saluran irigasi di lingkungan sekitar rumah agar tidak terjadi banjir. Intensitas hujan di Kabupaten Seruyan mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana dalam kurun waktu beberapa hari terakhir hujan terus melanda daerah ini, sehingga menyebabkan beberapa ruas jalan mengalami kenaikan debit air. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengatakan, agar masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mulai dari pekarangan rumah, saluran irigasi, dan lainnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk melakukan pencegahan agar banjir tidak lagi terjadi di kabupaten ini. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, sudah dalam satu bulan terakhir ini daerah Kabupaten Seruyan mulai memasuki musim penghujan, yang tentunya tidak dapat diprediksi kapan hujan akan turun, dan kesadaran dari masyarakatlah yang sangat penting dan perlu ditingkatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait juga harus tetap siaga dalam menghadapi curah hujan yang cukup tinggi, seperti mendirikan posko di daerah rawan terjadi banjir, dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap daerah yang sangat rawan. Tim Liputan Seruyan TV. Sebagai salah satu upaya untuk mendukung program dari pemerintah terkait dengan vaksinasi COVID-19, masyarakat diminta agar bijak dalam menerima informasi dan isu-isu yang sering beredar. Seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Seruyan agar lebih bijak dalam memilih atau menerima informasi yang beredar, khususnya yang berkaitan dengan segala program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik yang disampaikan langsung oleh masyarakat itu sendiri maupun yang beredar di media sosial. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengatakan, program pemerintah yang saat ini sedang ramai dan sering diperbincangkan oleh masyarakat yaitu mengenai pencanangan vaksinasi COVID-19, di mana saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah dan masih terus berlangsung, sampai nantinya vaksinasi akan dilaksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat agar tidak terpengaruh informasi hoax atau yang belum tentu kebenarannya terhadap vaksinasi tersebut. Karena vaksin COVID-19 yang digunakan saat ini sudah dinilai halal dan aman bagi manusia, serta tidak menimbulkan efek samping berbahaya bagi yang menerimanya. Diharapkan masyarakat harusnya tidak ragu lagi mengenai vaksinasi COVID-19. Dan dapat lebih bijak lagi dalam memilih informasi serta harus ikut andil dalam memerangi berita-berita hoax yang sering terjadi. Tim Liputan Seruyan TV. Masyarakat yang berada di daerah pemilihan 3 mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan perbaikan akses infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, terutama yang menjadi penghubung menuju ke ibu kota kecamatan. Kecamatan yang berada di daerah pemilihan 3 meliputi Batu Ampar, Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, dan Suling Tambun masih mengalami kendala pada pembangunan, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Atinita, mengatakan, saat ini masyarakat di daerah pemilihan 3 memerlukan bantuan dari pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk mengatasi dan segera mendapatkan penanganan masalah pembangunan yang ada di daerah tersebut.
khususnya pada infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi akses utama antar kecamatan, supaya masyarakat yang akan beraktivitas dapat berjalan lancar dan lebih nyaman. Menurutnya, terlebih jembatan penghubung yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, di mana banyak struktur bangunan yang rusak dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tentunya hal tersebut harus segera mendapatkan perhatian dan prioritas dari pemerintah daerah. Selain itu, ada pun perbaikan lainnya yang diharapkan oleh masyarakat setempat, yaitu pembangunan box culvert, pembangunan siring jembatan, pembangunan drainase, pengaspalan jalan desa, perbaikan jalan desa, dan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir mengapresiasi kegiatan bakti sosial operasi gratis Bibir Sumbing dan Sumbing Langit-Langit untuk masyarakat di daerah ini yang dilaksanakan di RSUD Kuala Pembuang. Bupati Seruyan yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Kuala Pembuang, dan unsur terkait lainnya, melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang yang melaksanakan bakti sosial operasi gratis Bibir Sumbing dan Sumbing Langit-Langit. Bupati Seruyan Yul Haidir sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak Yayasan Smile Train Indonesia dan para dokter yang terlibat. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih yang memang ingin melakukan operasi namun tidak memiliki biaya. Selain itu, terkait dengan kegiatan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah agar tetap memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan prosedur kepada masyarakat yang memerlukan. Saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yayasan maupun tim dokter yang telah melakukan operasi Bibir Sumbing di Kabupaten Seruyan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk para pasien dan juga menjadi ladang ibadah bagi tim dokter maupun semua pihak yang terkait dengan operasi Bibir Sumbing ini. Bupati menambahkan, apabila ada pasien miskin dan ingin berobat namun tidak memiliki kartu BPJS, agar tetap dilayani dan diberikan pengobatan sesuai dengan kebutuhan. Jika pihak RSUD mengalami kendala saat pelayanan, agar segera menghubungi pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Kejaksaan Negeri Seruyan melakukan pencanangan pembangunan zona integritas dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani. Kegiatan pencanangan tersebut dilakukan setelah mendapat kepercayaan dari pimpinan pusat bahwa kinerja pihaknya setelah dievaluasi sangat baik dan memuaskan, sehingga Kejaksaan Negeri Seruyan menjadi salah satu instansi pemerintah menuju zona integritas tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Romi Rozali mengatakan, hal tersebut sejalan dengan misi dari Kejaksaan untuk melakukan percepatan zona integritas menuju Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Romi Rozali menambahkan, pihaknya dan seluruh unsur terkait akan meningkatkan kinerja dan menunjukkan kepada pimpinan bahwa kepercayaan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan akan bekerja lebih baik lagi. Kami melakukan pencanangan ini atas kepercayaan dari pimpinan bahwa kinerja kami selama ini dievaluasi sangat baik, sangat memuaskan, sehingga pimpinan menunjuk kami menjadi salah satu instansi pemerintah untuk menuju zona integritas, menuju wilayah bersih korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Hal ini senada dengan salah satu misi kejaksaan, yaitu percepatan zona integritas menuju Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya,
Saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa hukum dapat dibeli, hukum bisa digadaikan, tuntutan dapat diatur, dan lainnya. Dengan adanya zona integritas ini, pihaknya akan menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa hal tersebut tidak benar adanya dan hukum akan diberlakukan secara adil kepada siapapun yang memang bersalah. Tim Liputan Seruyan TV. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah diminta agar dapat menyediakan pelayanan kesehatan jemput bola terutama terhadap desa-desa tertinggal. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat di pelosok atau pedesaan yang masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Khususnya bagi masyarakat tertinggal yang berada di sepanjang dasar aliran sungai. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, kesehatan masih menjadi hal yang sangat sulit untuk didapatkan oleh masyarakat yang berada di bantaran sungai. Kepada pemerintah daerah agar dapat mencari solusi supaya pelayanan kesehatan sampai pada desa pelosok, seperti melakukan pelayanan kesehatan keliling atau jemput bola ke setiap desa. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi solusi yang tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat setempat. Dikarenakan sampai saat ini untuk masyarakat yang berada di dasar aliran sungai, masih mengalami keterbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan dari para tenaga medis. Politisi Partai Golongan Karya tersebut mengharapkan, kedepannya agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak saat hendak berobat, dan yang tidak kalah penting jangan sampai ada perbedaan antara warga yang mampu dan tidak mampu. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menginginkan pemerintah daerah melalui instansi terkait agar dapat memperhatikan keberadaan petugas kebersihan karena sangat berperan penting dalam menjaga kebersihan sudut kota. Keberadaan petugas kebersihan menjadi sosok yang sangat penting yang ada di jalanan, di mana selalu melaksanakan tugas dalam kondisi apapun meski mendung maupun panas, dan tentu kesehatan dari setiap petugas wajib menjadi perhatian yang tidak boleh dikesampingkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengatakan, beberapa waktu yang lalu pernah melakukan percakapan atau perbincangan secara langsung dengan petugas kebersihan yang kebetulan sedang melaksanakan tugas di dalam kota Kuala Pembuang. Menurut informasi bahwa ada sebagian petugas yang sudah memiliki kartu BPJS, namun ada juga yang belum memiliki. Politisi Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, tentu hal tersebut harus menjadi perhatian dari pemerintah melalui instansi terkait, agar setiap petugas segera dilakukan pendataan bagi yang belum terdaftar terhadap fasilitas pelayanan kesehatan secara gratis dari pemerintah daerah. Menurutnya, hal tersebut penting untuk dilakukan agar petugas kebersihan juga dapat menikmati program BPJS tersebut, dengan memperoleh kemudahan apabila ingin melakukan pengobatan, terlebih petugas kebersihan memiliki andil besar untuk menjaga kebersihan sudut kota. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menghimbau dan sekaligus mengingatkan agar saluran irigasi yang ada di wilayah lahan pertanian dapat dikelola secara berkala. Keberadaan saluran irigasi sangat mendukung aktivitas pertanian di kabupaten ini. Dalam upaya mendukung sektor pertanian, tentu sangat diperlukan perhatian dari pemerintah daerah agar semua usaha yang dilakukan dapat berjalan sesuai harapan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto, mengatakan bahwa saluran irigasi sangatlah penting untuk mensukseskan kegiatan para petani dan hal tersebut harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
karena saluran irigasi di lahan pertanian milik masyarakat berfungsi sebagai sistem pengairan. Bejo Rianto menambahkan, jangan sampai saluran irigasi tersebut dibiarkan tidak terawat. Khususnya untuk wilayah pertanian yang berada di daerah Beriut, karena di tempat tersebut merupakan pusat pertanian yang berada di dalam kota Kuala Pembuang. Menurutnya, saluran irigasi yang baik tentu dapat berfungsi sebagai penampungan air di saat hujan tiba, untuk mencegah kebanjiran lahan pertanian masyarakat yang berpotensi menyebabkan gagal panen, dan saat musim kemarau tiba dapat dimanfaatkan untuk mencegah kekeringan area persawahan tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Saluran drainase merupakan salah satu tempat yang cukup penting agar perputaran air dapat berjalan dengan normal. Untuk itu, masyarakat diingatkan jangan membuang sampah pada saluran drainase yang ada di sekitar lingkungan masing-masing. Seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan, khususnya yang ada di dalam kota Kuala Pembuang, agar dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke saluran drainase. Karena hampir di setiap jalan telah disediakan tempat sampah oleh instansi terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengatakan, masyarakat diingatkan agar jangan sampai membuang sampah ke saluran drainase yang ada, baik di sejumlah sudut dalam kota Kuala Pembuang maupun di tempat vital lainnya. Karena hal tersebut akan menyebabkan penyumbatan dan saluran drainase tidak dapat berfungsi dengan baik. Menurutnya, selama ini banyak saluran drainase yang ada di sejumlah sudut dalam kota terpenuhi dengan banyaknya sampah. Mulai dari sampah plastik, sampah organik, dan sampah lainnya. Tentu kondisi tersebut sangat dikhawatirkan akan membuat saluran drainase tidak dapat berfungsi dengan baik. Terlebih apabila hujan turun dengan intensitas yang cukup tinggi. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan menambahkan, tentu hal tersebut diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran drainase secara bersama. Dan jika memang tidak mampu untuk membersihkannya, paling tidak ada kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Serta instansi terkait diminta agar dapat melakukan pemeliharaan secara berkala. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.